Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أما بعد. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, masih dengan kitab Asmaul Husna. Ad-du'a bil Asmaul Husna, berdoa dengan Asmaul Husna. Kitab ini disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Abdul Razik Ar-Ridwani. Kita telah membahas beberapa bahasan dan yang berkaitan dengan nasib kita di akhir zaman ini, maka sesungguhnya kita sudah dipersembahkan dengan doa-doa terbaik pilihan dari Rasulullah menggunakan Asmaul Husna. Mudah-mudahan di antara ibu-ibu, apakah sudah ada di antara ibu-ibu yang hafal doa pamungkas dari Rasulullah berkaitan dengan memohon kekuatan keyakinan? Di akhir zaman ini, kata Nabi, akan banyak umatnya yang menjadi kafir murtad. Sangat mudah. Hanya gara-gara beratnya tekanan hidup, dia akhirnya murtad. Dia akhirnya persembahkan ketidakmampuannya di hadapan setan, meminta tolong kepada dukun agar dikayakan. Dan pada puncaknya nanti orang-orang ini juga dengan mudahnya melepaskan iman hanya gara-gara jabatan yang dijanjikan, hanya gara-gara pangkat demi mempertahankan gaji pekerjaannya. Maka dia pun rela akhirnya menggadaikan akidah satu-satunya yang terbaik yang akan dimilikinya sampai ke akhirat, saking beratnya di akhir zaman ini. Dan pada puncaknya nanti adalah ketika Dajjal lepas. Di situ adalah puncak dari segala puncak petaka akidah. Petaka iman terjadi ketika Dajjal keluar, Dajjal lepas. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah ada yang hafal? Sudah ada yang hafal? Satu orang saja mewakili yang lain, baru dimaafkan semua. Sudah hafal belum? Ya, sudah. Coba baca. Sudah ada yang dengan ini termaafkan seluruhnya. Tapi bukan berarti keharusan menghafalnya itu sudah hilang dari yang lain. Karena masing-masing perlu selamat kan di akhir zaman. Masing-masing perlu dan butuh sekali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing juga dapatkan doa ini sebagai pelindung dirinya di akhir zaman. Sebab kata Nabi, sebab kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'idi wal karibi falyukthirid du'a'a inda raha. Siapa yang ingin di saat-saat genting Allah selamatkan akidahnya, Allah selamatkan fisik dan jiwanya, Allah selamatkan keluarganya di saat-saat genting, sekali saja dia berdoa kepada Allah di saat-saat genting itu, langsung Allah kabulkan doanya itu. Tentulah para sahabat bersemangat mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kuncinya adalah, kamu banyakkanlah terlebih dahulu berdoa dengan doa-doa yang berkaitan sebelum petaka itu datang. Jadi jauh-jauh lagi, tapi sudah digambarkan kan petaka-petaka itu akan datang. Ya, jauh-jauh waktu sebelum itu, kita sudah banyak melantunkan doa tersebut. Maka siapa yang banyak melantunkan doa-doa tersebut di masa-masa aman, saat petaka itu terjadi, pada saat itu sekali saja dia minta lagi, langsung Allah kabulkan buat dia. Syaratnya adalah perbanyaklah membacakannya dan mendoakannya di masa-masa masih aman dan tenang. Ya Bu ya, tolong silakan dibaca Bunda Mubarak. Ya,
Baik, doanya ada pada halaman 132. Tolong kasih tanda itu. Tolong kasih tanda. Dan kita menghafalnya. Kan sudah saya terangkan, Bu, betapa dahsyatnya doa ini jika kita menguasainya. Saya bacakan sekali lewat saja lagi. Sekali lewat saja lagi. Agar Ibu menjaga rangsangan tersebut sebagai stimulus. Pemicu semangat bagi Ibu untuk menghafalnya. Saya bacakan sekali lagi. Allahumma, ya Allah, iqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, ya Allah, agar dengan rasa takut itu terhalang antara diri kami dengan maksiat apapun. Karena takut pada Allah, dia jadinya terhalang, gak mau lagi melakukan maksiat dan dosa. Jadi itu diminta pada Allah, beri kami rasa takut itu, ya Allah. Kan begitu kan? Yang kedua, potongan doanya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berilah kami, ya Allah, kekuatan dan semangat untuk taat. Yang dengan taat itu akhirnya kami berhak sampai kepada surgamu. Minta semangat agar taat. Kan ada orang taatnya hanya seminggu. Habis itu dia melemah lagi semangatnya. Betul tidak? Nah, kita minta semangat taat semacam ini terus ada tersimpan di dada kita. Walaupun dia redup tapi enggak sampai mati. Menyala lagi. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Berilah kami ketaatan, ya Allah, cinta kepada ketaatan yang dengan taat itu kami bisa berhak dan nyampe ke surgamu. Kan begitu. Apa enggak hebat doa ini? Kemudian potongan yang ketiga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, anugerahi kami rasa yakin. Keyakinan di dalam dada, di dalam hati kami. Yang dengan adanya yakin itu menjadi ringan semua petaka, bencana dan musibah-musibah dunia apapun yang kami hadapi. Karena ada dada di dada ini penuh dengan keyakinan, maka tenang. Musibah apapun, enggak ada jadi kegelisahan. Petaka apapun dihadapi dengan tenang. Dan sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan besarnya petaka-petaka yang susul-menyusul. Seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap, kata Rasulullah. Sungguh akan banyak yang berguguran dari umat Nabi Muhammad ini. Karena rapuhnya daya tahan dan mental mereka. Menampung dan menyimpan bencana-bencana besar itu. Tapi dengan doa ini kita minta kepada Allah. Tanamkan, ya Rab kami, rasa yakin yang penuh di dada ini. Sehingga apapun musibah-musibah besar ke depan yang menimpa kami, seluruhnya menjadi ringan terasa oleh kami. Apa enggak hebat doa ini? Hah? Minta itu, hafalkan itu. Terus, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, senangkanlah kami dengan penglihatan mata yang masih bisa melihat. Dengan pendengaran telinga yang masih bisa mendengar. Senangkan kami, mati'na. Senangkan kami. Wa quwwatina. Ya. Ma ahyaitana. Dan senangkan kami dengan kekuatan kami ini. Senangkan maksudnya apa? Jadikan mata ini senang baca Quran. Jadikan mata ini senang bangun tahajud tengah malam. Jadikan mata ini senang diajak beribadah nuntut ilmu. Hah? Ada sebagian orang mau sih, tapi asal udah nuntut ilmu tuh dia ngantuk sekali. Ya kan? Setan sudah bergelayut di kelopak matanya. Kalau dia sudah mulai mau sholat tahajud, beratnya matanya. Kalau dia mulai baca Quran, menjadikan Al-Quran itu menjadi bebulu di cik matanya mencari Al-Quran tuh. Bukannya dia tidak mau, tetapi matanya ini sudah diisi oleh syaitan, sudah ditiup-tiupnya. Maka jadikan wa matti'na bi absarina, kemudian wa matti'na bi asma'ina wa absarina, pendengaran telinga ini senang dengar yang baik-baik, ya Allah, dan benci mendengar yang buruk-buruk. Asal sudah mulai ngajak fitnah, mulai memecah belah, mulai adu domba, mulai hibah, mulai gunjing, telinga ini sudah sensitif nih, udah enggak mau. Ini yang diminta itu. Jadi kita minta mata yang hobi untuk yang baik-baik, telinga yang hobi untuk yang baik-baik. Ini disebut dengan mati'na bi asma'ina wa absarina, ya kan? Itu yang diminta. Wa quwwatina ma ahyaitana. Dan kekuatan yang ada selagi kuai awak, semangat juga baru mengerjakan elok-elok. Kan ada orang kuat dia tapi enggak ada semangat mengerjakan yang baik-baik, ya kan?
enggak semangat nolong orang, enggak semangat silaturahmi, enggak semangat untuk pokoknya padahal dia kuat. Tapi enggak semangat aja pergi haji diajak orang, pun enggak semangat. Bahkan dibiayai orang pun enggak semangat. Wa quwwatina ma ahyaitana. Selama kami masih hidup ya Allah, jadikanlah penglihatan kami, pendengaran kami dan kekuatan kami dapat menjadi penyemangat kami untuk melakukan apapun yang Engkau ridhoi dan Engkau cintai. Waj'alhul waritha minna. Dan jadikanlah itu ya Allah sebagai warisan dari kami. Warisan apa maksudnya? Warisan apa? Itu yang menjadi buah bibir yang indah di anak keturunan kita, di masyarakat sekitar kita. De sianu si fulan, yo bana luar biasa ketaatannya. Matonyo membaca Quran di Madinah, membaca buku di Madinah, ya. Kemudian kekuatannya untuk tahajud, masya Allah. Kan begitu kan? Nah ini waj'alhul waritha minna, menjadi buah warisan yang indah dan bisa dicontoh orang. Jangan lupa ya, kita berkakak beradik, ingat mak kita. Kebiasaan beliau dulu apa? Oh ya, suka tahajud, suka duha, suka nu. Jadi buah bibir yang indah, jadi warisan yang indah. Waj'alhul waritha minna. Kalau nonton TV, pasti yang ditonton itu adalah ceramahnya para kiai, para ulama, ya kan? Hah? Yang didengar selalu pasti yang baik-baik, muratal Quran. Kalau ada majelis ilmu, mau mendengarkannya. Dan itu menjadi buah warisan, buah bibir yang indah di belakang kita. Terus, waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah pembalasan untuk orang yang menzalimi kami langsung Engkau yang melakukannya, bukan kita. Kalau kita melakukannya, resikonya mungkin besar lagi kepada kita. Dijerat hukum lah, ya. Kalau harus sewa orang, orang ini pun harus kita bayar lah. Jangan-jangan dia pun membocorkan kalau kita lah yang menyuruh. Ya banyak masalah lah. Kalau kita gunakan dukun, murtad lah kita. Kan begitu kan? Nah kalau begitu, orang ini jelas-jelas menzalimi kami. Ya Allah, waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Jadikanlah pembalasan untuk orang yang menzalimi kami langsung Engkau yang melakukannya ya Allah. Selanjutnya, wansurna 'ala man 'adana. Siapapun yang melampaui batas terhadap kami, siapapun yang menyakiti kami, tolong kami ya Allah. Wala taj'al, nih potongan berikutnya, wala taj'al musibatana, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan adalah musibah yang kami hadapi di dunia ini, musibahnya adalah musibah dalam urusan agama. Musibahnya adalah musibah dalam urusan agama. Contoh ringan, ternyata mendadak anak kita yang jadi tempat bergantung kita, makan minum kita sudah dibiayai oleh anak kita. Tahu-tahu anak itu masuk agama lain dan dia ngajak kita untuk memasuki agama itu. Sementara kalau kita tidak mau, maka dia pun memutuskan bantuan yang semacamnya. Nah ini ancaman dalam bentuk agama ini, ya. Atau kita dijajah, masuk penjajah kafir, penjajah yang non muslim yang memaksa kita untuk murtad. Ini juga musibah kita dalam urusan agama. Atau dalam keadaan terjepit, enggak ada jalan di mana-mana, tahu-tahu datang pihak bank menawarkan riba kepada kita. Ini juga musibah dalam urusan agama, ya kan? Atau ketika dalam keadaan enggak ada lagi dokter yang bisa menyembuhkan penyakit, lalu tiba-tiba terdengar oleh kita si fulan menjamin 100% bisa sembuh, jangan bayar sebelum sembuh, kan begitu kan? Tapi dia dukun besar. Ini juga musibah agama, dan begitu kita sedang diuji. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai kami mendapatkan musibah yang musibah itu adalah urusan agama. Terus, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan dunia ini menjadi cita-cita tertinggi dan terbesar kami. Cuma sebatas dunia. Jangan ya Allah. Terus, wala mablagha ilmina. Jangan sampai puncak ilmu kami ini adalah hanya sebatas dunia. Hebat di elektronik, hebat di Kota Boga, apa namanya? Tata Boga, hebat di masalah urusan otomotif, tapi enggak hebat dalam urusan akidah, enggak hebat dalam urusan tafsir, enggak hebat dalam urusan fikih, ya. Hebatnya cuma dalam urusan dunia. Maka wala mablagha ilmina, jangan sampai puncak ilmu kami hanya sebatas dunia. Masalah perbankan, masalah akuntansi, masalah IT, dialah masternya, master of the master. Ternyata dalam urusan agama dia rapuh, dia lemah. Wala mablagha ilmina, itu yang dimaksud. Wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini cocok banget ini. Jangan sampai yang memimpin kami adalah orang-orang yang tidak sayang pada kami ya Allah. Ini ya. Baik. Gimana?
apa enggak layak ini dibaca, dihafalkan? Layak enggak?